menjadi seperti ini, itu semua karena dukunganmu, istriku. Dan aku menjadi seorang raja yang dicintai rakyatnya. Itu pun karena doronganmu, istriku. Ini saatnya aku untuk mendapatkan perhatian dari istana Siliwangi. Aku tahu mata hatimu tajam. Sampai detik ini kamu masih mencurigaiku sebagai pengkhianat. Tapi apa kamu tahu? Setelah ini kamu akan berterima kasih padaku. Ada apa kamu berada di sini, Senopati? Gusti. Maaf, Gusti. Hamba hendak mengobati istri Gusti, Nyai Subanglarang. Sejak kapan kamu bisa mengobati orang? Kamu ini Senopati, bukan tabib. Tapi Gusti, setiap manusia harus pandai bela diri dan juga pandai mengolah obat. Apa maksudmu, Senopati? Ampun Gusti Prabu, bukankah Gusti Prabu sendiri yang pernah mengatakan bahwa keyakinanlah yang bisa menyembuhkan dan keyakinanlah yang bisa membuat kita maju. Tapi harus disertai doa, Paman. Doakan Paman Raden. Insya Allah. Dan kalau boleh, tinggalkan hamba hanya berdua dengan Nyai Subanglarang untuk hamba obati, Gusti. Silakan. Ayahanda yakin. Hilangkan kecurigaanmu. Kamu berjaga di luar. Biarkan ayahanda berada di sini. Ayahanda, bolehkah Bipah menemani Paman Senopati Arga? Tenang, Bipa. Jangan khawatir. Ambilkan aku air hangat. Baik, Gusti Senopati. Apa kamu yakin? Kamu meninggalkan istrimu hanya dengan juru masak istana. Ingat, Siliwangi. Dalam situasi yang seperti ini, seorang suami harus berada di samping istrinya. Thank you.
Tunggu dulu. Gusti Prabu. Hamba baru saja hendak mengobatinya dengan obat mantra hamba. Biarkan aku yang mencobanya terlebih dahulu. Aku ingin berbuat jahat. Dia salah. Tidak sekarang, Siliwangi. Silakan, Gusti. Tidak ada racun di dalam air ini. Ipa. Hamba Gusti Prabu. Berikan kepada istriku. Hamba Gusti Prabu. Hamba mohon pamit, Gusti. Paman, apa yang sedang Paman bawa? Ini hanya sebuah ramuan, Raden. Bolehkah aku melihatnya? Jangan, Raden. Tapi paman tidak meracuni ibunda, kan? Aku tidak meracuni. Tapi aku yang membuat ibundamu sekarat. Bodoh. Dan aku pula yang akan menyembuhkannya. Kalau Senopati tidak memberinya, pasti kendi itu berisi racun. Berikan padaku. Tidak ingin dikalahkan. Yah! Semua orang akan bicara begitu, Mahesa. Yah! Semakin kamu emosi, semakin kamu tidak bisa mengendalikan diri. Dan kamu semakin mudah dikalahkan oleh lawanmu. Aku tidak ingin dikalahkan oleh siapapun, apalagi Kian Santang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.